Rios dan ternyata Dena udah ngeliat. Satuin lagi. Nah, tangan beri tebak. Dena, enak banget kau ya. Satuin lagi. Dena berhasil mendapatkan kill yang banyak. Dena Soto Pro yang silahkan. Siang hari ini dan senang sekali pastinya saya Brian Daniel dan saya Fania Marta Dinata untuk bisa melihat untuk keseruan hari ini. Fania, luar biasa sekali, ini dia hari yang kita tunggu-tunggu. Benar sekali, momen spesial babak akhir tentunya dari babak qualifier yang sudah berlangsung ya, untuk sekali para Warriors yang siap untuk keterlibatan di Grand Final di hari ini. Dan Fania pastinya juga sebelumnya untuk berlangsungnya event dari First Warriors by First Media ini. Tidak lupa juga pastinya peran penting dari First Media. Kita pasti bisa kasih tepuk tangan dulu dong untuk First Media. Luar biasa sekali. Penting banget loh Fania, karena ini merupakan event audisi pertama kali untuk e-sport di Indonesia. Di Indonesia. Dan terselenggara di beberapa kota, jadi bukan hanya satu kota Fania. Bukan hanya satu kota, sudah melewati babak dari beberapa pilihan kota di Indonesia. Benar, dari babak final qualifier-nya. Yes. Kemarin juga Warriors sudah sempat berlangsung juga untuk audisinya. Bahkan audisinya bukan hanya sekali, tapi itu berlangsung 4 kali. Luar biasa sekali. Nah, tapi juga tidak lepas juga, kita juga mau mengucapkan terima kasih terlebih dulu pastinya. Yang pertama untuk sponsor, terima kasih untuk Runo. Dan thank you so much juga untuk Optik Melawai. Ada Dali. Ultramil. Kisco. Adam Sari Cinku. Arya Duta Lipo Village. Calvino. Antis. Crystalline. Huawei. Pizza Hut. Dan juga ST Racing yang sudah untuk ambil bagian dan kita bisa lihat untuk kemegahan event. Boleh hari dong, ini kasih tepuk tangannya dulu tangan dong. Itu yang paling penting ya Fania, karena juga sudah akan keterlibatan nanti. Teman-teman gamers juga pastinya penasaran juga dong ya yang tidak keterlibatan untuk bisa menjadi Warriors hari ini. Betul. Karena mereka, waduh sayang banget gak bisa untuk ikutan ya. Bahkan mereka mungkin tidak lolos sampai dengan fase Grand Final. Tapi kalian gak usah khawatir ya, kalian bisa untuk menjadi saksi hari ini. Wow. Dan untuk melihat kira-kira siapakah? Siapa yang jadi pemenangnya ya? Ya betul Fania sekali, karena memperebutkan hadiah yang luar biasa sekali. Betul sekali. Ada yang di sebelah kiri ini, nah, luar biasa sekali ini nih. Dia Fania, akan ada satu unit mobil dari Runo untuk MVP Grand Final, yaitu berupa satu unit mobil Runo Quiet Climbers yang akan diberikan untuk Warriors yang akan mendapatkan predikat sebagai MVP. Kira-kira kalau Fania yang dapat gimana nih? Kalau aku maunya yang dibawain aja deh. Wah, maunya dibawain. Aku duduk di samping aja deh. Oh gitu ya, biar menang banyak ya jadinya ya Fania ya. Oke, untuk itu kita akan bersiap-siap pastinya untuk melihat keterlibatan dari 48 Warriors ya. Jadi sekali lagi ada 48 Warriors yang siap untuk bersaing di babak Grand Final di hari ini. Luar biasa. Dan dimana juga pastinya sudah ada beberapa dari perwakilan kotanya. Kita juga pasti perlu menginformasikan untuk Anda juga pastinya pengunjung setia dari Taman Anggrek Mall yang sudah keterlibatan di betul sini ya. Betul sekali, di hari Minggu yang spesial sekali tentunya tanggal 27 Oktober. Yes. Mall Taman Anggrek dipilih sebagai lokasi untuk Grand Final. Grand Final. Benar banget. Luar biasa. Jadi kotanya ada apa aja nih Fania? Di antaranya ada untuk kota Batam juga yang betul sudah berlangsung. Medan.
Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Jabodetabek. Wow, sekali lagi dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk First Media. Oke, apakah kita akan bersiap-siap langsung untuk menyaksikan keterlibatan dari 48 Warriors yang akan tampil di sini? Yes. Apakah sudah siap teman-teman gamers, pengunjung apakah coba sudah siap? Pengen minta suara dan tepuk tangannya sekali lagi dong para pengunjung. Mau teman anggrek mana suaranya? Yes, wow. Kita harus musim ini baru ya. Nih, karena sebuah dukungan atau support dari para keluarga mungkin yang datang di sini itu merupakan satu iya betul sekali untuk energi mereka saat bermain. Setuju, karena kepedulian dari First Media pastinya untuk teman-teman e-sport juga ntar malam kita akan ada special performance dari Saikoji. Wow. Saikoji akan hadir di sini untuk menemani juga dan juga Saikoji itu gamers juga loh ya. Salah satu gamers juga. Benar, dia main Free Fire juga. Ya, jadi seru nanti kita akan ada keseruan Mania. Betul. Baiklah. Apakah nanti akan diajak main juga? Nah, yes. Kita tanpa berlama-lama lagi pastinya Mania kita akan segera menyaksikan keterlibatan dari 48 Warriors yang siap untuk berkompetisi pastinya di Grand Final. First Warriors by First Media, play for greatness. Dan langsung saja inilah tanpa berlama-lama lagi untuk para Warriors yang akan terlibatan di First Warriors Grand Final by First Media, play for greatness. Langsung saja kita sambut untuk Warriors dari Final Qualifier Medan 1. Mana suara untuk Medan 1? Selanjutnya kita sambut ini dia Warriors Medan 2. Kita punya untuk Warriors perwakilan dari Final Qualifier Bandung 1. Next, kita punya Final Qualifier Warrior Bandung 2. Oke, sekarang kita akan beralih untuk ke Final Qualifier Jabodetabek.
Langsung saja lihat yang perwakilan dari Final Qualifier Warriors Jabodetabek 1. Ini dia masih perwakilan dari Warriors Jabodetabek 2. Ya, masih dengan Warriors dari Final Qualifier Jabodetabek. Langsung ini kita panggilkan untuk Warriors Final Qualifier Jabodetabek, Jabodetabek 3. Kita punya, ini dia, Final Qualifier Warriors Jabodetabek 4! Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para Qualifiers dari Warriors. Luar biasa itu loh dia ya. Keren semua ekspresinya. Fanny, ada yang masuk yang kayak gini, ada yang ngedap ya. Itu kita bisa lihat kesiapan dari para Warriors. Mereka memang sudah siap banget. Mereka udah gak demam panggung lagi. Wah. Dan pasti mereka udah tunggu-tunggu untuk hari ini, Fanny ya. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu, ya, yes. Tapi juga Fanny ya, pastinya juga telah hadir di tengah-tengah kita untuk jajaran dari First Media. Yang pertama saya ingin menyapa, selamat siang, selamat datang untuk di Grand Final First Warriors by First Media kepada Bapak Marlo Budiman, selaku Presiden Director and CEO PT Linknet TBK First Media. Selamat siang Bapak, selamat datang Bapak Marlo. Dan tentunya kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Victor Indayang, selaku Deputi CEO PT Linknet TBK First Media. Selamat datang. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Feliana Suminto, selaku Content and Esports Director PT Linknet TBK First Media. Selamat siang Ibu, selamat datang. Wah, luar biasa sekali. Semangat, yes, ya Bu ya. Setuju, dan pastinya seluruh jajaran dari First Media yang, yes, saya dan juga Fania tidak bisa sebutkan. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi dong, kita bisa kasih tepuk tangan yang meriah untuk First Media. Untuk seluruh yang hadir menyaksikan Grand Final First Warriors by First Media, untuk bisa bangkit berdiri, tidak terkecuali, mohon maaf Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk para hadirin untuk berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan untuk Warriors, saya ingin dengar responnya dulu nih. Fania, sebelum kita mulai untuk jalanin game seperti biasa, Warriors, kalau saya teriakan first Warriors, balasnya apa? Play for greatness. Saya ingin lihat nih tangan-tangan dari 48 Warriors, apakah sudah siap dengan mengacungkan tangan ke atas dan teriakan play for greatness. Bisa ya? Bisa ya, kita coba dulu nih buat teman-teman All Warriors yang siap untuk keterlibatan di Grand Final. Standby, 3, 2, 1, first Warriors! Sekali lagi, first Warriors! Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk 48 Warriors kita yang siap untuk terlibat di Grand Final hari ini. Dan Fania. Iya, Brian. Luar biasa ya, harus semangat dong ya, Fania. Harus semangat selalu karena ini momen yang ditunggu-tunggu tentunya. Iya, setuju sekali Fania. Dan pagi hari ini juga kita akan terlebih dahulu mendengarkan speech yang dimana akan dibawakan oleh Bapak Marlo Budiman, selaku Presiden Director and CEO PT Linknet TBK First Media. Kita sambut dengan tepuk tangan untuk kehadiran dari Bapak Marlo Budiman. Selamat pagi, First Warriors. Apa kabarnya? Luar biasa. Nggak dengar saya. Selamat pagi, First Warriors. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati kepada perwakilan dari KONI, Ibu Lian Sugiarto dan Bapak Frankie Ong. Kepada Bapak Antini Wonsono, Chief Operating Officer Berita 1 Media Holdings. Kepada Bapak Gerald Dibayawan, CEO Cinemax. Kepada Bapak Davy J. Julian, Chief Operating Officer PT Maxindo Renault Indonesia. Bapak Arthur Panggabean, General Manager PT Maxindo Renault Indonesia. Dan tentunya kepada jajaran manajemen PT Linknet TBK First Media. Dan rekan-rekan media, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Dan juga tim First Warriors First Media. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta kompetisi Grand Final First Warriors. Ada 48 orang dari 6 kota tadi saya lihat. Dan juga tentunya kepada pelanggan setia First Media dengan masyarakat Kota Jakarta dan sekitarnya yang ada di Mall Taman Anggrek ini. Saya Marlo Budiman, mewakili PT Linknet TBK First Media. Melalui acara siang ini ingin menyampaikan banyak terima kasih atas sambutan dan partisipasi yang luar biasa dari masyarakat sehingga kompetisi First Warriors ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini adalah merupakan persembahan First Media yang diselenggarakan di 6 kota di seluruh Indonesia, yaitu mulai dari Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Semarang, dan Bandung untuk mendapatkan 48 talenta terbaik e-sport yang akan bertanding di Grand Final hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat 48 peserta finalis First Warrior ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setia First Media yang telah memberikan dukungannya selama ini kepada kami untuk terus berkembang menjangkau kota-kota di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Saat ini layanan First Media sudah dapat melayani 2,36 juta rumah, yaitu Home Pass. Di mana untuk tahun ini kami mentargetkan pertumbuhan pertambahan Home Pass sebesar 250 ribu rumah untuk mencapai total pelanggan dan Home Pass 2,45 juta di akhir tahun 2019. Dan kami juga senantiasa memperluas jangkauan layanan kami ke kota-kota baru. Jadi tahun ini kami akan ke 5 kota baru, yaitu 4 di Pulau Jawa, Solo, Semarang, Serang, dan Banten. Dan tentunya juga ada satu kota lagi, itu di Bali, untuk layanan residensial. Dengan layanan First Media yang saat ini sudah mencakup wilayah Jabodetabek, Surabaya, dan sekitarnya termasuk Malang, Bali, Medan, dan Batam. Dari sisi juga jumlah pelanggan, saat ini kami memiliki 636 ribu pelanggan yang telah menikmati konten berkualitas dan high speed unlimited broadband internet First Media. Dan untuk tahun ini kami menargetkan tambahan sejumlah pelanggan 65 ribu pelanggan baru untuk mencapai total pelanggan di akhir tahun menjadi 660 ribu pelanggan. Inovasi kami di bidang e-sport yaitu First Warriors yang telah terselenggara adalah Talent Search e-sport pertama di Indonesia.
Dalam upaya kami membangun ekosistem e-sport terbaik di Indonesia, First Media bersama-sama dengan para partners menyelenggarakan kompetisi First Warriors. First Media mendukung secara penuh dalam menyediakan ekosistem terbaik bagi e-sport player di Indonesia. Dimulai dari menyediakan paket khusus buat para gamers, Pop Game Expert menyediakan channel khusus First Warriors di channel 999 yang sudah bisa disaksikan di layanan TV Cable First Media sejak tanggal 1 Oktober hingga membuat kompetisi pencarian talenta terbaik video sebelumnya itu. Ke-48 Warriors bertalenta terbaik kembali dipersatukan dalam masa karantina dan proses audisi sebelum bertanding hari ini. Tidak hanya menerima pembekalan skills maupun mental oleh sejumlah pakar dan pemerhati e-sport tanah air, peserta First Warriors ini akan mendapat pembimbingan langsung dari para juri dan mentor First Warriors, yaitu Kapten Leong, Mary Olivia, Skyla, dan duo Kulgar yang terlibat dalam pembentukan skuad terbaik dengan skill yang mumpuni, serta memberikan masukan terbaik terkait strategi bermain yang ideal. Bagaimana ke 48 Warriors ini bersaing kembali di panggung sebenarnya untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi pemain pro, memperebutkan total hadiah senilai 1,3 miliar rupiah dan satu mobil Renault KWID Climber bagi peraih gelar MVP, persembahan sponsor utama kami, serta menjadi bagian tim First Raiders, official e-sport tim First Media. Kita akan menyaksikan bersama-sama hari ini. Akhir kata, selamat menyaksikan lahirnya talenta e-sport baru Indonesia. Selamat berjuang buat para Warriors. Semoga First Warriors menjadi langkah awal bagi kalian semua dalam rangkaian prestasi positif di kancah turnamen. Yakinlah mata dunia pro e-sport telah melihatmu. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati acara First Warriors ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Marlo, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Yes, karena selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi penyerahan jersey First Rider kepada Bapak Marlo yang pada kesempatan kali ini akan diserahkan. Untuk itu saya akan mengundang kepada Ibu Verliana Suminto selaku Content and Esport Director PT Linknet TBK First Media. Kita sambut dengan tepuk tangan sekali lagi untuk First Media. Untuk itu para penyanyi setia dari Taman Anggrek Mall dan juga para gamers, kita akan menjadi saksi dan juga menyaksikan sekali lagi untuk penyerahan jersey e-sport ya. Iya. Yang dimana saat ini Ibu Feliana akan menyerahkan langsung kepada Bapak Marlo Budiman. Langsung saja kita sambut saksi. Dengan tepuk tangan sekali. Wow, luar biasa sekali ya jersinya ya. Ini keren banget nih jersinya. Yes, sebagai salah satu bukti dari rangkaian betul. Opening dari Grand Final First Warrior by First Media Play for Greatness. Terima kasih untuk kesediaannya Ibu Feliana dan Pak Marlo. Sepertinya masih untuk tetap stay di atas panggung Bapak. Iya, masih ada untuk prosesi lagi selanjutnya. Kali ini akan ada untuk prosesi menyerahkan medali dan di mana minta kesediaannya Ibu Feliana juga untuk tetap berada di atas stage. Ibu, kembali kami mengundang kepada Ibu Feliana untuk berada tetap di atas stage karena Ibu Melisa Kusuma juga akan naik untuk membawakan medali. Yang di mana nanti medali akan diterima oleh Ibu Feliana dan Ibu Feliana akan memberikan langsung medalinya kepada Bapak Marlo untuk diletakkan di atas untuk posisi medal ya, yang sudah ada saat ini. Kami mengundang sekali lagi kepada yang terhormat Ibu Melisa Kusuma untuk bergabung bersama kami dan menyerahkan ya medali kepada medali. Ibu Feliana dan nanti Ibu Feliana akan memberikan kepada Bapak Marlo. Oke. Ini dia prosesi ketiga. Yes, mungkin bisa untuk sama-sama diabadikan. Diabadikan momen. Dan Bapak Marlo akan menyerahkan medali pastinya di posisi untuk medal stage-nya. Betul sekali, dan kita akan sama-sama menyaksikan yaitu grand opening dari grand final First Warrior by First Media Play for Greatness. Yeah.
Dan pastinya Bapak Marlo juga dan Ibu Verliana nanti tetap ada di atas stage. Karena ya, ini momen yang kita tunggu bersama-sama untuk pagi hari ini. Launching ceremony. Yes, untuk grand final dan sudah terpampang untuk medali. Betul. Yang nantinya akan diperbutkan oleh 48 Warriors. Kita akan saksikan nah, bersama-sama. Ibu Melisa, terima kasih Ibu, untuk ya, waktunya. Dan saat ini Bapak Marlo Budiman dan Ibu Feliana akan menabuh senar drum sebanyak 5 kali untuk sebagai dimulainya Grand Final First Warriors by First Media. Bapak saya ya, Bapak Ibu ya. Sabar ya Bu ya, kayaknya udah gak sabar ya, tahan dulu ya. Kita minta tuh suara tepuk tangannya sekali lagi buat Taman Anggrek. Kita akan bersama-sama untuk hitung mundur ya, 3, 2, 1 dan nanti Bapak Marlo dan Ibu Feliana akan menabuh drumnya sebanyak 5 kali. Untuk bisa untuk minta respon bantuannya juga para gamers, warriors dan juga seluruh pengunjung dari Taman Anggrek. Yes. Kita akan mulai hitung bersama-sama untuk mundur. 3, 2, 1. Welcome to Grand Final First Warrior by First Media. Play for terima kasih Angel, luar biasa ya, tapi yang akan perform nanti para Warriors ya. Luar biasa, Angel membuka dan Warriors yang nantinya akan langsung mengeksekusi untuk event ini. Betul sekali. Fania, tadi juga kita sudah mendengarkan bahwa untuk event dari Grand Final First Warriors by First Media ini ada prize poolnya tadi Pak Marlo sudah sempat menginformasikan. Betul. Yaitu senilai 1,3 miliar rupiah. Wow. Wow. Dan itu juga ada satu buah unit ya, unit mobil KWID Climber. Ya, dari Rundo. Dan pastinya buat pengunjung yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat datang dan mungkin Anda bisa untuk tetap stay di sini karena kita sudah menyaksikan untuk dibukanya secara resmi untuk Grand Final hari ini. Betul sekali. Ya. Dan semakin dekat juga kita untuk melihat keterlibatan
dari para Warriors yang nanti akan terlibat untuk in-game. Dan sekedar informasi, yes, di Grand Final hari ini mereka akan mainkan untuk sebanyak 3 match atau 3 game. Di mana dalam satu match itu akan ada untuk 2 round. Jadi total mereka ada 6 round ya. 6 round yang akan dibabat habis hari ini. Dan juga pastinya mereka akan masuk ke Grand Final. Betul. Untuk finalnya juga nanti akan ada untuk final roomnya. Final room ya. Dan sudah ada juga para caster kita nanti yang akan untuk mandu jalanin game. Tapi kita kasih informasi sekali lagi nih ya, untuk pengunjung bahkan juga para gamers yang keterlibatan untuk menyaksikan jalannya Grand Final First Warriors by First Media Play for Greatness. Ini sudah berlangsung juga untuk final qualifier-nya karena dari 48 Warriors sebelumnya mereka harus bersaing dulu. Bersaing dari daerah-daerah lewat final qualifier. Betul sekali, karena ini persaingannya sangat sengit sekali. Betul, di setiap Maria. Kota Betul. Yang kita datangin dari mulai Batam, Betul. Surabaya, yes, Semarang, Bener. Jabodetabek, Jabodetabek ya. Bandung, Bandung juga. Bahkan ada beberapa Warriors yang mereka gagal untuk di salah satu kota mereka. Mereka mencoba lagi. Coba untuk lagi. Qualifier yang lagi dibuka pada saat Betul. Itu. Dan ada beberapa Warriors yang berhasil untuk maju ke Grand Final. Dan bukan hanya itu, mereka juga dapat reward loh. Mereka dapat untuk juga coaching yes. dari para judges. Jadi judgesnya ada 4 yang terlibat wow. kali ini. Expert banget untuk di expert game Free Fire pastinya ada 1, Captain Leong. Mm. Itu juga ada untuk Mary Olivia. Yes. Ada Kulgar. Dan juga ada Skyla. Skyla. Jadi mereka benar-benar Warriors ini dilayakkan sebagai pemain pro. Semuanya pemain pro. Karena iya. di coachingnya langsung sama judges yang bener. Sudah profesional. Dan setiap perwakilan final qualifiernya, Mania. Yes. Mereka diterbangkan langsung untuk ke Jabodetabek. Wow. Mereka nginep di hotel mewah. Dan mereka dapat pembekalan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangannya buat First Media ya. Yang luar biasa untuk sekali. Untuk e-sport Indonesia pastinya. Jadi mereka masuk babak karantina. Iya. Yang sangat luar biasa sekali. Bener. Sampai akhirnya mereka tiba di Jakarta di babak ya, Grand Final bener. Pada Mungkin kali ini. Mungkin beberapa Warriors ataupun gamers juga. Ini waktunya untuk mereka mewujudkan mimpi mereka. Yes, yang mungkin cuma pemain amatir. Hmm. Sekarang mereka ada kesempatan untuk bisa menjadi pemain pro pastinya. Betul. Fania. Jadi kalau Fania juga mungkin main Free Fire ya. Aku suka main Free Fire. Nah, tapi belum pemain pro kan. Oh, belum main mungkin pro. Bisa coba tahun depan mungkin ya. Oh, iya. Bisa coba kali ya. Umur berapa umur? Umur masih muda kok. Oh, iya. Kirain 30 muda. Tahun. Aduh. Oh, enggak. Pokoknya di atas 17 sudah bisa untuk sudah bisa. Keterlibatan. Jadi usia 17 tahun mungkin yang masih sekolah nih punya hobi. Betul. Bermain e-sport. Nah bener, bisa mencoba bisa. Ini dia. Dan juga mungkin buat teman-teman ya yang kerabatnya ataupun saudaranya gak sempat untuk menyaksikan langsung di Taman Anggrek. Nih kalian bisa menyaksikan di channel dari First Media di 999. Jadi sekali lagi tadi Pak Maru juga udah menginformasikan di channel 999 itu ada untuk channel First Warriors. Kalian bisa untuk menyaksikan tuh. Tuh gimana nah. serunya yes. laga dari Grand Final First Bener, Warrior. Benar, update untuk gamers-gamers juga First Warriors yang sudah keterlibatan dari beberapa bulan sebelumnya. Ya mungkin gak sampai di babak Grand Final masih bisa menyaksikan gimana serunya pertandingan ya. Di partai Grand Final kali ini. Betul banget, semakin dekat kita untuk menyaksikan keterlibatan dari para Warriors nanti mereka akan terbagi di sini ya. Sudah ada kita nama-namanya juga. Ya. Luar biasa. Apakah sudah bisa untuk kita panggilkan para Warriors-nya? Sepertinya masih bersiap-siap dan juga nih yang paling keren nih MVP Grand Final sekali lagi akan mendapatkan satu unit dari mobil Runo. Betul. Dan juga ada Ultramilk. Waduh, Star Wars, main Star Wars juga ya. Sponsor juga luar biasa iya, sekali. Thank you so much juga untuk Ultramilk ya, ya yang lagi kolaborasi sama Star Wars. Benar banget yeah. dan juga pastinya ada Optik Melawai, ada Deling. Thank you juga untuk Cisco. Ada Arya Duta Libo Village. Adam Sari Cingku. Kavino. Antis. Crystalline. Huawei, Pizza Hut, dan juga ST Racing. Nah, untuk para Warriors nanti jangan lupa nih, sembari menunggu untuk berlangsungnya game, kalian juga mungkin bisa mampir ribut-ribut dari sponsor yang sudah hadir di sini, dan juga nanti akan ada cosplay competition. Iya, nah, yang akan kita saksikan ya betul. Nanti ya cosplay competition gimana serunya? Ada yes. beberapa cosplay yang akan betul. Hadir di sini, akan fashion show tentunya. Itu all out banget loh cosplay kemarin Keren. Juga berlangsung di Jabodetabek final qualifiernya. Ya. Itu rame banget rame mereka banget. Sampai untuk dari segi dress code-nya mereka Van itu memang total banget. Totalitas. Iya. Kalau Vania cocoknya kayaknya untuk cosplay pakai karakternya Sailor Moon. Iya, kenapa Sailor Moon? Oh, masih muda ya? Iya, masih muda. Oh, enggak tahu. Oh, iya. Beda Naruto, soalnya Naruto. Aduh. Nanti mereka akan keterlibatan semua di sini untuk para cosplay-nya. Jadi sekali lagi buat Anda gamers bisa ajak sebanyak mungkin teman-teman kalian untuk menyaksikan bersama-sama dan juga pastinya menjadi saksi, Vania ya. Sebagai untuk buktinya di babak Grand Final, Grand Final hari ini. Kita masih akan menantikan untuk berlangsungnya para Warriors dan juga sudah terpampang di depan ini ada medali. Iya, nah, medali emas nih. Siapakah yang akan memperebutkan? Apakah Medan? Nah, apakah Semarang? Semarang
Batam, Surabaya, atau Bandung dan juga Jabodetabek. Kita nggak tahu ya. Kita belum tahu. Kita belum tahu. Karena nih mereka ya mungkin sebelumnya di final qualifier, Fania, yes, mereka itu dalam bermain masih pakai sistem solo. Solo tapi player. Tapi sekarang mereka sudah squad. Squad nah, ya. Kita lihat di sini dari masing-masing kursinya sudah disediakan dari squad-squadnya yang akan betul bertarung ya. Betul banget. Jadi ini tidak hanya kekompakan tim, tapi juga kerjasama tentunya yang akan menghadirkan di sini siapakah yang akan berhak untuk membawa pulang medali emas dan tentunya hadiah 1,3 miliar untuk prize poolnya ya. Yes. Nah itu kamu kalau dapat uang sebanyak itu ngapain Pak ya? Kalau aku kayaknya beli game yang banyak deh. Waduh, beli gadget ya. Beli gadget yang banyak. Aku langsung berlangganan First Media dan juga pasang dailynya juga. Ide, ya, mantap nah, tuh. Nah tapi Pak kita bisa ya juga melihat di kiri sini sudah terlihat juga ada untuk mobil MVP yang nantinya akan diberikan pada MVP. Wah keren banget ya Fania, benar-benar cocok untuk gamers ya. Cocok banget. Ya, kalau Fania nggak cocok ya Fania. Iya kan aku cocoknya di samping. Oh iya. Jadi yang menang dari kota mana aja aku sih ikut aja. Oh gitu. Jadi kalau yang menang MVP, MVP gratis sama MC-nya. Oh gitu 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 ya bisa jadi Fania. Nah Runo ada di sini, jadi kalau yang mau lihat-lihat juga untuk unit dari Runo, Anda bisa untuk menuju ke areanya Runo ada di situ, ada betul untuk areanya Ultra Milk juga, pas banget akhir pekan Fania. Yes. Biasa bersama dengan mall keluarga. Itu, iya, bersama dengan keluarga, orang tua, bahkan juga orang tercinta, Anda pas banget nih bisa untuk mengunjungi setiap activity dari rangkaian Grand Final First Warriors by First Media Play for Greatness. Oh, jadi diajak teman-temannya yang mau untuk juga mungkin foto-foto, jangan lupa main Instagram kan pastinya. Main dong, upload nah, ke Instagram ya. Bisa upload di Instagram, jangan lupa juga dengan menambahkan hashtagnya pastinya. Hashtag yang pertama Play for Greatness dan hashtag yang kedua jadilah yang pertama. Jadilah yang pertama. Nah, harus jadi yang pertama. Harus jadi yang pertama, jangan mau nomor dua. Wah gak bisa, harus, namanya pemenang pasti pertama. Harus pertama. Bener gak? Betul. Betul banget. Di situ juga ada untuk budari First Media, area yes First Media mungkin, mungkin yang mau untuk para pengunjung ya, ya yang ingin berlangganan. Kalau aku sih udah berlangganan sama okay, First Media udah di rumah ya. Internetnya kencang sekali. Waduh, TV-nya jernih. Makanya Fania up to date banget kalau internet update ya dong, selalu yeah update karena pakai First Media. Betul, nah apalagi aduh setiap abis ngemsi langsung diposting di Instagram. Langsung dong, oh, karena internetnya kencang ya banget, stabil selalu. Oke, okay, pakai yang 100 Mbps. Yes. Waduh Fania, berarti juga Brian nanti jangan mau kalah. Jangan mau kalah Brian, langsung menuju booth-nya dari First Media yang ada di sebelah kanan di sini untuk betul para pengunjung juga yang ingin berlangganan ada yes promo spesial tentunya oh, ya. Okay. Ada promo spesial yang kita berikan selama acara ini berlangsung. Acara ini. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Mungkin yang mau tanya-tanya boleh ya ataupun yang mau langsung berlangganan dipersilakan. Mungkin kita mungkin sembari menunggu persiapan dari para Warriors-nya. Kita sapa-sapa dulu yuk buat yuk pengunjung dan boleh juga penonton yang hadir kita di sini ya. Kita sapa di depan siapa yeah aja yang sudah hadir di sini ya. Itu ada gamer cilik tuh, Fania. Aduh. Coba kita tanya namanya siapa. Halo, Ade. Itu. Kecil-kecil ngeliatin siapa, aduh. Bener, halo. Halo, ini anaknya siapa ya? Kita kenalan dulu makanya. Coba kita ya kenalan. Halo. Namanya siapa namanya? Giginya hilang, Brian, dua. Namanya siapa? Mika. Siapa? Mika. Mika. Okay. Mika kesini sama Mika, siapa Mika? Mika kesini yuk Mika yuk. Nah Mika kesini sama siapa? Oh sama keluarganya. Oh sama keluarganya mamanya iya, di sini. Mama. Jangan-jangan kakaknya terlibat juga untuk Grand iya Final. Coba Mika kakaknya terlibat nggak? Ya. Iya boleh Mika boleh. Mika suka boleh main games nggak? Free Fire juga. Free Fire. Wah, waduh, ternyata Free Fire ya merajalela ya. Dia kayaknya kalau ditanya sama tante-tante agak takut dia. Tanya sama kakak yang lebih muda. Halo Mika, cek dulu gini dong kalau sama anak muda. Cek dulu. Nah gitu, pembawaannya beda. Beda ya. Karena masih muda. Itu tuir. Mika kesini sama siapa sayang? Sama mami? Papi? Ya, ya. Kamu biasa kalau main Free Fire sering buya gak? Sering buya gak? Sering menang gak jadi pemenang? Ingat-ingat dulu gak apa-apa. Iya biasanya betul kalau main, main sendiri, solo, atau bareng sama kakak-kakaknya main squad? Main sendiri. Main sendiri ya? Oh ya udah, chest dulu dong, tepuk tangan dulu dong buat Mika. Tepuk tangan dulu dong kakak-kakak. Ini ada yang masih muda tapi udah SMA ya? Halo, iya namanya siapa sih dulu dong? Kenalan dulu dong kita dong, kenalan dulu dong. Ya, sini. Kenalan dulu dong, kenalan. Ini kan topinya untuk SMA kan? Iya, iya kan, Fania? Tapi badannya kecil ya. Bisa hei jadi, ini sebentar pasti ketua OSIS. Ketua OSIS ya? Brian. Siap OSIS ya? Brian bentar ya deh. Apa? Ini kenapa mangkok mie ayam dibawa-bawa? Ini namanya outfit, oh, OOTD. Gimana sih OOTD? Aduh. Orang ini kok mangkok kita mie ayam dulu dibawa-bawa? Ya, sini. Bro namanya siapa namanya? Doni. Siapa? Doni. Oh Doni. Doni dari mana asalnya?
Dari Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan. Ke sini untuk dukung siapa? Ada enggak temennya atau kakaknya yang jadi Warriors yang lolos ke Grand Final? Enggak ada. Jadi pengen nonton aja. Pengen nonton aja. Pengen nonton. Tapi kamu sering main Free Fire? Sering. Biasanya kalau main Free Fire, modenya solo atau squad? Squad. Squad. Apa di bawah nama squad? Squadnya? Squadnya di bawah enggak? Oh enggak. Nama squadnya apa? Baku Hantam. Baku Hantam. Serem tapi, banget. Tapi cuma ya? Untuk main cuma di game aja kan. Kalau aslinya Baku Sayang. Iya dong harus tapi gitu. Tapi tetap kalau main games jangan lupa belajarnya tetap ditingkatkan. Betul, benar banget. Ya. Kamu umur berapa sih? Umurnya masih 13. Masih 13. Tapi kok pakai topi SMA? Temennya. Oh, topi teman supaya temen. Dikelihatan dewasa bisa masuk gitu ya. Kalau masih enggak apa-apa kok tetap bisa masuk kok. Enggak apa-apa bisa enjoy masuk. Enjoy di sini ya. Cas dulu nanti kita bagi-bagi hadiah. Thank you Doni. Kalau tadi cowok sekarang ke cewek dong. Fun. Itu yang kakak yang di belakang itu. Halo. Iya, kenalan ada dulu. Cewek cantik satu loh ya. Kita kenalan dulu ya. Halo. Namanya siapa? Boleh kenalan namanya siapa? Zia. Oh, Zia. Kalau boleh tahu dari mana? Dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Kesini buat pure pengen menyaksikan aja First Warriors atau mendukung? Dukung. Sebentar. Siapa? Okay. Dukung siapa? Dukung pasti siapa? Ada cowoknya atau gebetan? Kakak. Pacar. Iya. Dari mana? Squad apa? Execution. Execution. Jabodetabek okay. Ya? Jabodetabek. Kalau guildnya itu daerah Palembang. Oh, Wong Palembang. Palembang. Wong Kito Galo. Siko 23 pacar. Aduh. Tapi kamu suka main Free Fire juga enggak? Suka dong. Suka dong. Main bareng pacar ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Okay. Kamu yang menang atau dia? Cewek selalu menang ya. Aku yang menang lah ya. Okay. Perempuan selalu menang. Karena biasa di-carry-in. Kalau yang cewek biasa di-carry-in sama yang cowok. Bener enggak? Bener enggak? Karena kalau misalnya enggak di-carry-in langsung aja putus hubungan ya. Iya. Hubungan bermain. Hubungan maksudnya. Bermain jangan yang lain. Thank betul. You ya Zia ya. Sukses ya. Thank you. Saya pengen tahu di sini buat pengunjung bahkan juga penonton, supporter, ada enggak yang dari orang tua Warriors di sini yang datang? Ibu anaknya mungkin terlibat juga. Oke, saya bisa kenalan dulu. Ibu selamat siang dengan ibu siapa namanya? Oh, ibu yang ini ya. Ibu bisa sambil berdiri, Bu. Mohon maaf. Ibu namanya siapa? Santi. Ibu Santi, ibu anaknya perwakilan dari final qualifier kota mana bu? Jabodetabek. Jabodetabek. Namanya ingat bu, nama akunnya kalau nama anak pasti ibu ingat dong ya bu ya. Nama akun, ID ya misok anaknya ibu apa namanya? Ingat nggak? Ingatnya namanya. Oh namanya siapa namanya? Sandi Rizky Hadi Paryogi. Waduh, itu loh kalau namanya ibu pasti hafal sama anak sendiri. Kalau ya, nama ibu. Anak sendiri hafal lah. Iya benar bu. Anak ibu usia berapa? Mohon maaf kalau boleh tahu. Sekarang 18. 18. Pastinya sebagai orang tua ibu support dong untuk anaknya terlibat di e-sport ya bu ya? Support sekali. Gimana perasaan seorang mama, bunda ataupun mama mendukung ya? Mendukung anaknya melihat ya? Anaknya terlibat di Grand Final. Karena gak gampang loh bu. Setelah melewati dari babak final qualifier itu bukan hanya 48 Warriors yang karena terlibat. Karena ya Brian ya, kalau menurut pandangan orang tua sendiri ya. Kalau kita lihat zaman sekarang anak-anak tuh suka mainnya game terus ya bu ya. Itu belajar agak dikesampingkan. Tapi ternyata mungkin dari games itu menjadi hobinya dia. Betul. Yang tapi bisa dikembangkan bakat tersembunyinya. Bener, jangan salah juga e-sport sudah diperlombakan untuk betul cabang olahraga Asian Games. Gimana bu responnya sebagai salah satu orang tua yang terlibat anaknya di sini lolos di Grand Final. Seneng gak bu? Senang sekali kalau awalnya sih lihat main game di rumah saya melarang ya. Setelah dapat kabar juara dua dia nggak bilang-bilang sama saya kan karena takut. Ya saya senang sekali jadi akhirnya saya mendukung sekarang gitu. Oh, ibu senang ya Bu ya dapat surprise dari anaknya. Ibu ulang tahun. Kenapa? Ibu ulang tahun dikasih surprise gitu atau anaknya justru pokoknya pengen kasih tahu aja kalau udah lolos baru kasih tahu mama gitu ya. Dia saking takutnya, perlombaan ini gak bilang saya. Waktu kemarin itu di Puri ya, tiba-tiba juara dua, langsung telepon saya, Mak, aku juara dua gitu. Ya, terus saya gak percaya kan, terus aku harus gak kuliah dua minggu katanya. Aduh. Ya, kan marah tuh, gak bisa gitu kan. Setelah diceritakan nanti akan dapat begini-begini, ya udah kita support aja. Benar tuh, baru kelihatan buktinya. Tepuk tangan dulu dong. Doa orang tua adalah segalanya. Karena saya bisa melihat untuk respon dari ibunya, ibunya pastinya doanya cuma satu. Kamu walaupun gak jadi juara dapat MVP, dapat mobil.
ya Buya. Amin ya Buya. Seorang ibu pasti doanya manjur. Bener, biar bisa pulang-pulang Bu. Sekarang udah gak naik alat transportasi lagi, bawa mobil sendiri ya Bu ya. Bawa mobil sendiri ya Bu ya. Amin ya Bu ya, saya doain ya Bu ya. Oke, ini kakaknya ya. Kakaknya juga main Free Fire? Enggak? Oh iya, nanti bisa di carry-in sama judges tapi ya. Masih belajar. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk respon dari salah satu orang tua peserta ataupun warriors yang siap untuk di grand final. Ibu, terima kasih Bu ya. Saya doakan semoga anak ibu bisa terus membanggakan ibu dan juga pastinya bisa menjadi salah satu pemenangnya ibu ya. Ini nih buat orang tua yang pastinya masih ragu anaknya untuk terlibat di e-sport. Aduh, udah bukan zamannya. Mama, papa, ayah, bunda ya. Anda bisa untuk melibatkan buah hati tercinta Anda ataupun anak Anda untuk menjadi salah satu atlet ataupun profesional di bidang e-sport. Ya? Yes, betul sekali. Iya. Dukungan dari orang tua itu sangat penting sekali. Menjadi energi saat pada bermain nih ya. Yes. Waktu kita bermain tentunya. Betul. Dan sepertinya kita akan bersiap-siap menyaksikan keterlibatan dari 48 Warriors di Malaysia kalau bukan di Grand Final. First Royal by First Mania. Play for Greatness. Segera informasi yang dimana untuk para Warriors yang lolos di babak Grand Final. Sebelumnya mereka lolos dengan berusaha dalam mode solo. Dan kali ini mereka sudah tergabung dalam mode squad. Dan dimana mereka telah di-coaching oleh para judges. Dan satu judges akan membawai 3 squad. Dari judges diantaranya ada Captain Leong, ada Mary Olivia, Kulgar, dan juga Skyla. Betul sekali, yang mana mereka akan bertarung di babak grand final pada kesempatan kali ini. Dan sesaat lagi kita akan memanggilkan tentunya para Warriors untuk hadir tentunya di sini. Yes, benar sekali. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan menyaksikan untuk keterlibatan yang pertama dari tim Captain Leong. Untuk squad yang pertama, inilah dia squad Akatsuki. Akatsuki terdiri dari Warriors, Makali, PAB, Talarifan dan juga Aji. Selanjutnya masih dengan tim dari Captain Leong, kita panggil squad dari Clan Uchiha. Clan Uchiha terdiri dari Papa Buddha, Fix Kaiju, Pride S, dan Mr. X-Boy. Dan selanjutnya masih dalam tim Captain Leo, kita panggilkan untuk squad Desa Konoha. Dan Desa Konoha terdiri dalam Warriors Lord Moza, Pro Boy, ada HL 99 Mampus dan juga Horizon. Kita akan sambut tepuk tangan dulu, inilah dia squad dari Captain Leong, Akatsuki, Clan Uchiha dan juga Desa Konoha. Captain Leong tetap stay. What's up Captain Leong? Hey. Wow, kita berjumpa lagi. Kece apa kabarnya Captain Leong? Baik, apa kabarnya? Yes, Captain Leong. Ini ternyata untuk fix squad dari Captain Leong. Ada 3 squad dan di mana saya juga sempat menyaksikan keterlibatan di audisi dan juga sangat menjanjikan, selalu ada Buya juga ya dalam audisi 1, 2, 3, 4. Saya ingin menanyakan kepada Captain Leong, ada strategi khusus enggak untuk di grand final kali ini? Kalau gue pribadi ya, gue pribadi setelah ngerombak squad berkali-kali ya, dari awal audisi gue selalu ngerombak squad sampai terakhir juga gue masih rombak. Ya sebelum final juga gue masih rombak. Nah, kalau gue pribadi gue yakin sih kemampuan mereka semua, karena mereka semua bertumbuh dari yang tadinya kalau menurut gue mekaniknya kurang, strateginya kurang, teamworknya juga kurang. Sekarang udah gue asah, udah maksimal.
Weh, kira-kira strateginya sudah sampai berapa persen untuk squad dari Kapten Leo? Gua udah sampai 300%. 300% luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Kapten Leo. Terima kasih Kapten Leo, good luck ya. Untuk keterlibatannya pastinya, untuk squadnya jadi 300% dibagi satu squad itu 100%. Ya, jadi 100, 100, 100, 300%. Itu dia keterlibatan dari Kapten Leong. Kita bergeser lagi untuk squad selanjutnya. Dimana untuk squad selanjutnya keterlibatan dari tim judges Mary Olivia. Dan inilah dia untuk squad dari Mary Olivia. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kehadiran dari Mary Olivia. Untuk squad dari Mary Olivia, untuk squad yang pertama ada Soldier of God. Untuk Soldier of God ada Finn, Tao, Genub dan juga Vigans. Terima kasih, kita sambut squad yang kedua. Masih dengan tentunya tim dari Mary Olivia, Elite Warriors. Elite Warriors terdiri dari ada SRVM, EMX Noi, SF, DBS B. Dan untuk squad selanjutnya dari Mary Olivia, inilah dia squad Epic Warriors. Dan untuk Epic Warriors terdiri ada Tang City Man, I'm Born, Aris Mark dan juga Hulky 29. Baiklah, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk tim dari Mary Olivia. Hai Mary, apa kabar? Baik ya pastinya. Wow, ini Mary adalah judges paling cantik dari seluruh judges. Tapi tetap aku paling cantik. Wah, enggak, Mary deh. Oh, yuk, karena Mary sering kali sendiri untuk judgesnya. Mary, gimana kabarnya, sehat? Ya, sehat. Sehat. Sudah siap untuk menghadapi grand final untuk tim squadnya? Siap banget dong pastinya. Kalau presentasi berapa persen? Kalau Kapten Leong tadi 300%. Kamu berapa persen? 100% deh. 100% iya. Aja ya. Oke, nah kira-kira ada strategi ataupun penerapan strategi khusus enggak di grand final kali ini? Kalau strategi khusus pastinya ada ya. Ada, oke. Iya, kita udah mempersiapkannya, udah maksimal banget. Kita latihan-latihan terus. Latihan terus? Iya, perbaiki terus dan kita udah siap banget hari ini. Benar, dan bocorannya nih dari audisi 1, 2, 3, dan 4. Tim Mary Olivia itu selalu buaya. Kasih tepuk tangan juga dong buat Mary Olivia ya. Nah, Mary Olivia kira-kira dari target akan berlangsung total 6 round ya. Sebelum menuju ke final room, kamu menargetkan berapa buaya selama 6 round terbagi dalam 3 match? Kalau bisa semuanya buaya, kenapa enggak? Kalau bisa semuanya buaya, kenapa enggak? Oke, okay, thank you. Terima kasih untuk Mary Olivia yang sudah bergabung sama-sama di sini dan bisa langsung menuju ke meja ataupun table judges. Betul sekali ya. Ya. Ini nih satu-satunya judges yang paling cantik ya di antara para judges yang lain. Betul. Dengan kiatnya yang luar biasa tetap. Betul. Wanita tidak akan mau kalah. Betul sekali. Yes. Dia membuktikan ya bahwa di audisi selalu ada buyanya. Dan kita akan bergeser lagi. Kita geser lagi. Yes. Kita panggilkan untuk tim selanjutnya. Ya dia, kita sambut dengan tepuk tangan untuk tim dari Kulgar. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kehadiran dari Kulgar. Dan pastinya untuk Kulgar memiliki 3 squad. Untuk squad yang pertama ada Kulgar Diamond.
Oke, okay, Cool Guard Diamond terdiri dari Jen, ada BGL Legend, ada Eagle Eyes, dan juga Dark L dari tim Cool Guard Diamond. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk tim dari squad Cool Guard Diamond. Selanjutnya, kita masih punya di tim dari Cool Guard, kita sambut squad yang kedua, Cool Guard Kings. Terdiri dari Chumoy TNK, AMS Hano, Army Aziz BKS, dan Han Dian Ender. Thank you. Selanjutnya, masih di tim dari Cool Guard, kita sambut squad yang ketiga, Cool Guard Horas. Cool Guard Horas terdiri dari Mr. C, RLX, Hatriga, RFRV, Rendes, dan Jokowi. Oke, itulah tiga squad dari Cool Guard, dan langsung saja kita sapa-sapa untuk kehadiran dari Cool Guard. Halo Cool Guard, squadnya bisa bersiap-siap ya. Apa kabar squad dari Cool Guard? Rido dan juga Ari. Halo. Kamu mau di mana? Mau dekat sama Rido atau Ari? Fania mau dekat yang mana? Aduh, aku gemeteran kalau di samping cowok ganteng ini. Tengah aja enggak apa-apa katanya. Oh iya, di tengah ya. Iya. Aduh. Aduh. Lemes, Bray. Iya, enggak apa-apa deh, pinggir kanan aja deh, biar adil. Iya, biar kita balance ya. Apa kabar nih Cool Guard? Pastinya sehat dong ya. Sudah siap untuk menghadapi Grand Final hari ini? Gampang, siap banget. Gampang, siap banget. Target nih, target. Kita tanya target. Buya kira-kira dari total 6 round target berapa Buya? 7. Oke, dari 6 round Cool Guard targetnya 7. Berarti sama final room juga ya? Oh iya jelas. Oke, ada strategi khusus nggak yang akan diterapkan kali ini? Ri, ada. Apa tuh? Easy peasy lemon squeezy. Apa? Easy peasy lemon squeezy. Artinya? Karena kita semua bakal kalahin dari juri yang lainnya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Cool Guard. Keren ya bahasanya ya. Keren banget loh. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Cool Guard. Thank you Cool Guard. Silakan boleh menempati tempat duduk yang sudah kita sediakan. Yes. Tidak terasa Fania, kita masih memiliki satu keterlibatan satu tim dari judges. Lagi. Ya. Betul. Jadi satu tim ada 3 squad ya. Betul. Judges. Dan langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan untuk kehadiran judges Skyla. Tepuk tangan dulu untuk Skyla. Untuk tim dari Skyla, kita panggil squad yang pertama, ada Miracle. Squad Miracle terdiri dari New Ray, X Brutal X, Lord DNA, Ses dan Mitra. Selanjutnya Skyla memiliki squad Satana Strobe. Inilah dia squad dari Skyla, ada Chata Group di mana terdiri dari Warriors, Forget You, Mr. Buah-Buah McKenzie, Acil GMG, dan juga ada Abo. Ini dia squad terakhir, tentunya masih dari tim Skyla. Kita sambut ini dia squad Magic. Squad Magic terdiri dari Warrior, FFID, Ubed, Yan, 1999, Pop Souza, dan BBM Dion Oi.
Oke, langsung saja kita samperin Skyla. Yo Sky, apa kabar Sky? Halo Sky. Yeah. Boleh dipanggil Sky? Iya, ini kayaknya Fania udah mempersiapkan pertanyaan nih untuk Sky lah ya. Sky. Karena dari tadi di situ bray, gua aja yang nanya, gua aja. Ya udah, soalnya dari nanya, tadi Sky itu semangat banget. Iya, benar benar. Kayaknya begini-gini. Oh, Kapten Leo juga semangat sama Kulgar. Tapi kalau ngeliat Sky aku berbeda loh. Okay. Agak terpesona ya. Oh, baik. Aku mau langsung tanya nih. Baik. Sky, yeah. Kiat-kiat apa yang akan diberikan kepada tim squad yang hari ini tampil kece banget, keren banget nih. Boleh dikasih tahu strateginya? Jadi strateginya dari seminggu terakhir, yes, ketika orang-orang lagi pada sibuk latihan, kita istirahat gitu. Nah. Jadi mempersiapkan buat hari ini. Karena kan kalau ngeliat dari belakang juga, tim Skyla selalu posisi pertama terus kan, jadi istirahat betul dulu aja. Gitu. Betul, benar-benar. Saya menjadi juga salah satu saksinya ya. Dan juga emang betul ya, kalau kesombongan itu emang butuh ya sepertinya. Tapi ya. Tapi kan ada hasilnya. Oh iya benar-benar, aku dan, suka nih orang seperti ini, aku bener. Suka. Dan terakhir aku juga Skyla ini sudah menangani beberapa tim yang bahkan mengharumkan nama Indonesia untuk di e-sport. Ya bisa kasih tepuk tangannya dong buat Skyla. Oke Sky, minta tetap kesediaannya di sini. Saya juga mengundang untuk para judges bisa terlibat juga maju ke sini. Iya, kita mengundang untuk para warriors, judges. Yes, para warriors bisa standby di kanan dan kiri karena dalam sesi kali ini akan ada sesi foto dan saya mengundang dengan hormat kepada Bapak Marlo Budiman selaku Presiden Direktur NCEO PT Link Net TBK First Media untuk bisa bersama-sama untuk pengambilan betul sesi foto di hari ini. Pak Marlo bisa di tengah, mohon maaf Bapak. Iya, kami persilakan. Para warriors dipersilakan bisa untuk terlibat juga bergabung. Yang di sisi kanan turun ke kanan, yang di sebelah kiri, sisi kiri boleh turun ke sisi kiri. Kita berdua silam ke kiri. Oh, okay. Ya. Terus ke kiri sini ya. Benar enggak, Van? Betul. Van, kita lihat ya. Antusias bukan hanya para warriors tapi juga judges-nya ya. Iya. Semua. Betul. Kami mengundang Ibu Verliana juga untuk turut hadir. Bapak Victor Indayang juga untuk bisa bersama-sama terlibat di sesi foto kali ini. Sebelum kita akan mulaikan game kita ataupun in game kita match ya, kita. Match pertama. Yes. Yes. Okay. Silakan untuk diatur dulu posisinya. Oke, okay, Warriors. Nanti saya pengen ajak semuanya seperti biasa kalau saya teriak First Warriors balasannya apa? Play for greatness. Tangan kanannya semua diangkat ya. Yeah. Tunjukin bahwa mental kalian udah siap ya. Siap untuk membawa pulang hadiah. Yes. 1,3 miliar rupiah untuk prize pool ya. Dan juga 1 unit Rulo Quiet Climber. Oke, kita standby ya, siap ya. Kita coba dulu 3 2 1 First Warriors. Level. Sekali lagi, First Warrior! Oke, sekarang posisi tangannya diangkat semua para Warriors. Mana tangan kanannya diangkat dulu ya. Semua Warriors. Diangkat oke, yang tinggi. Lihat kamera di depan. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para Warriors dan juga keterlibatan dari jajaran First Media dan para judges. Kembali pastinya kami mempersilakan kepada Bapak Marlo dan juga Bapak Victor Indayang beserta dengan Ibu Feliana Suminto untuk bisa kembali lagi ke posisi untuk kita akan bersiap-siap menuju ke in-game kita. Betul sekali. Dan para Warriors, are you ready? Waduh, kurang coba ya, sama laki-laki tuh emang yeah. Kurang semangat. Coba aku pengen minta suaranya untuk yeah. Para Warriors. Warriors, are you ready? First Warriors! Sekali lagi, First Warriors! Wah, wow, sepertinya para Warriors sudah siap ya, Fania. Kita juga pastinya sudah akan menantikan untuk jalannya game ataupun match yang pertama di Grand Final. First Warriors by First Media. Play for greatness. Tentunya pada kesempatan yes. Kali ini akan terbagi ada 3 match.
Di mana satu match akan ada dua round. Dua round dan juga pastinya kita juga tetap terus tidak ini yang ucapkan terima kasih untuk para sponsor di antaranya ada Runo. Thank you so much untuk First Media tentunya. Benar banget ada Optik Melawai, Deli, Ultramil, Cisco, Arya Duta Lipo Village, Adam Sari Cingku, Kavino, Antis, Crystalline, Huawei, Pizza Hut, dan juga ST Racing. Oke, kita akan bersiap-siap buat para Warriors dan juga Judges bisa kembali lagi untuk ke tempatnya. Thank you dan so para much. Warriors bisa untuk in table lagi, bisa langsung masuk ke mejanya kembali dan sambil bersiap-siap dengan squadnya. Betul sekali untuk preparation tentunya. Yes, benar sekali. Karena untuk in game pastinya akan langsung dipandu oleh kedua caster kita yang kece habis. Iya, betul sekali. Kita pengen melihat di mana caster kita berada. Di situ ada Ajisman dan juga Ravolda. Hai. Oke, sembari Ravolda dan juga Ajisman akan bersiap-siap, kita ingatkan sekali lagi untuk Anda pastinya para gamers, para pengunjung yang siap untuk menyaksikan jalannya Grand Final First Warriors by First Media Play for Greatness. Betul. Jangan lupa untuk bisa mengunjungi untuk activation kita yang ada di sini sampai dengan malam hari nanti. Sampai dengan malam hari nanti dan tentunya kita juga akan membagikan ada beberapa hadiah untuk setuju. Para pengunjung ya. Setuju. Dari Mall Taman Anggrek yang hadir di sini menyaksikan pertandingan dari Grand Final First Warrior by First Media Play for Greatness. Dan sudah keterlibatan juga para judges kita ya, ada Captain Leong, Skyla, Mary Olivia dan juga Kulgar. Kulgar. Wow. Kenapa kau lebih ke doyan ke tim Skyla sih kamu? Kenapa? Karena aku tahu ya, yeah. Skyla itu kelihatan sekali dari match sebelumnya. Oh gitu. Ya, itu emang udah keren banget. Okay. Permainannya juga juara. Okay. Squadnya juga keren-keren sekali dalam melangsungkan pertandingannya. Yes. Dan pastinya kita bisa lihat ya. Para Warriors kali ini terlibat, sekali lagi mereka bukan hanya untuk pada saat final qualifier, mereka terlibat dalam mode solo. Yes. Tapi kali ini seperti informasi dari Skyla juga, para judges juga, Captain Leong, Kulgar dan juga Mary Olivia. Mary Olivia. Bahwa mereka sekarang diterapkan untuk dengan formasi-formasi ataupun juga persiapan materi yang diberikan dalam mode squad. Ya, yeah, beda kalau misalnya main solo sama squad itu pasti beda. Beda, karena squad membutuhkan teamwork, kerjasama. Betul. Antar para pemain di sini sangat dibutuhkan. Benar. Sekali ya. Betul sekali. Dan sepertinya kedua empat judges kita, walaupun mereka bisa dibilang berkompetisi ya, nanti berkompetisi ya. Tapi mereka tetap discuss, ngobrol, kira-kira saling sharing-sharing ya, juga ya. Kira-kira yang mana yang akan dapat buya ya? Iya nih. Siapa yang buya dari, duluan? Dari 6 tambah 1 di final, iya. Kayaknya Skyla ya. Benar. Bulgar keren loh. Mereka Bulgar dari keren. 7. 6 round. 7. 7. Buya. Tujuh buya ya. Sampai final room juga ya. Mm-mm. Keren. Wajib itu ya berarti ya tujuh. Benar. Ya. Mantap. Karena Kulgar juga menerapkan kemarin waktu di audisi. Yes. Buat squadnya yang buya itu dapat diamond. Nah, enak enggak? Enak. Jadi banget yang kalah dapat punishment. Punishmentnya kemarin apa? Kulgar, kalau misalnya enggak buya punishmentnya apa? Di ban. Langsung di ban. Langsung di ban tuh bayangin. Waduh. Ya. Waduh. Jadi kalau misalnya buya, dia dapat diamond. Kalau misalnya enggak buya, langsung ban. Tadulah. Aduh. Pas bilang di ban. Yeah. Yang squadnya langsung, aduh. Dia langsung nunduk kepala, mendadak kening cipta gitu. Yes. Ya. Jadi sekali lagi pastinya mengajak untuk Anda, para pengunjung dari Taman Anggrek yang baru saja bergabung bersama-sama. Yes. Anda bisa langsung masuk menuju ke area untuk rangkaian event dari Grand Final First Warriors by First Media. Karena di sini banyak untuk berbuat sponsor juga yang menemani, ada juga mungkin mau activity, mau foto-foto, boleh ya? Boleh, kita juga menyediakan ada foto booth sesi ya, booth session di sebelah kanan di sana juga. Yang mau berfoto, apalagi sekarang udah up to date banget sosial media. Jangan lupa untuk di-upload ke Instagram. Betul, dan setelah di-upload jangan lupa dengan menambahkan hashtagnya, ada dua. Hashtag yang pertama, Play for Greatness. Dan hashtag yang kedua, Jadilah yang pertama. Jadi buat teman-teman, para gamers, bisa terlibat untuk menyaksikan para Warriors saat ini sudah akan bersiap-siap mereka. Jadi sekali lagi di Grand Final kali ini mereka akan terbagi dalam 3 match di mana satu match akan menggunakan 2 round. Betul. Jadi total ada 6 round sebelum ke final room. Betul sekali. Ya, kita saksikan bersama-sama, tapi sebelum itu boleh minta tepuk tangannya sekali lagi Mall Taman Anggrek, mana tepuk tangannya? Jadi bukan hanya respon para Warriors yang siap, ya, tapi penonton juga harus siap. Penonton harus siap. Dukungan supporter di sini yang hadir luar biasa sekali ya. Yes. Nah. Apakah kita sudah bisa untuk melemparkan kepada kedua caster kita? Halo Aji, Aji Spencer dan juga Ravolda. Wow, apakah sudah siap untuk memandu jalannya in game?
Kita masih akan menantikan berlangsungnya game sekali lagi. Untuk babak yang pertama, match pertama ya. Betul banget, pastinya mereka akan tampil all out. Yes. Karena ini udah grand final, ini bukan final qualifier lagi. Betul, mereka harus mempersiapkan dengan matang tentunya. Betul. Kayaknya kalau dilihat udah matang banget, jadi hari ini tinggal eksekusi. Ada yang memotivasi mereka ya, secara visual. Betul. Ada medali, ada satu unit mobil dari Runo. Nah, jadi kalau pas lagi main, lihat ke depan. Ya. Betul. Pingin, iya enggak? Pingin, iya, karena kita butuh untuk yang motivasi secara visual. Betul. Ya, lihat langsung, wah. Kalau daripada jalan kaki pulang mendingan bawa satu unit Runo ke Batam kan bawa mobil lumayan. Lumayan. Iya. Sambil bawa mendarat. Bukan lumayan lagi sih. Tapi udah seneng banget pastinya ya. Bukan lumayan. Oke, kita masih akan menantikan berlangsungnya in game sekali lagi, masih tetap di Grand Final First Warriors by First Media. Betul sekali, dan juga untuk para pengunjung yang telah hadir di Mall Taman Anggrek, Anda bisa langsung datang ke booth yang sudah kita hadirkan di sini sebelah kiri dari Ultramil ya. Halo teman-teman Ultramil. Nah, kita satu ribut juga. Udah bawa langsung tuh ya. Pedangnya ya. Ini kalau belanja Ultramil dapat pedang. Coba ya. Ini dapat apa nih? Ada apa aja di booth dari Ultramil nih ya? Hah? Kita ada promo dari Star Wars. Waduh, suaranya memang udah kayak karakter dari Star Wars ya. Biar luar masuk biasa. Ada promo spesial apa dari Ultramil? Ya, untuk di event kali ini di Grand Final dari First Warriors by First Media. Nah. Oh iya. Okay. Bawa contekan ya. Untuk pembelian 24 piece kita dapat tote bag dari Star Wars. Okay. Kalau untuk pembelian 3 karton itu dapat foldable bag. Okay. Jadi kalau kalian mau nih ya, gamers mau dapat hadiah dari Ultramil, bisa langsung menuju ke booth-nya Ultramil. Iya, Bro. Betul. Dapat ya? Iya, Star Wars edisi Star Wars. Oh, buat foto-foto. Kalau yang mau foto di sini juga bisa ya. Nah, betul. Ada tempat foto booth-nya di sini. Buat para pengunjung ya yang pengen foto-foto, langsung foto ke sini di booth-nya Ultramil, di-upload ke Instagram ya. Ada hadiah spesial juga ya. Untuk yang upload ya. Nah, tuh kalau mau dapat hadiah langsung datang ke booth Ultramil aja ya. Oke, Brian lagi ada di booth mana? Nah, ini dia yang pastinya udah dinanti-nantikan, ada Runo ya. Saya udah bersama dengan salah satu tim dari Runo. Halo Mas, namanya siapa Mas? Fahmi, Pak. Mas Fahmi. Oke, Mas Fahmi, ini keren banget sih ada unit dari Runo, apa nih nama unitnya nih? Twizy. Kita sini supaya tidak membelakangi kamera. Nama unitnya? Twizy. Twizy, okay, dia menggunakan tenaga apa mas? Kalau bisa tahu nih. Maksudnya jangan sembunyi, jangan di belakang saja. Ya, saya ke belakang sini mas, makin seru. Apa aja nih yang mungkin untuk lebih kerennya dari unit Twizy by Runo? Ini dia mobil listrik pak. Okay, mobil listrik. Dan juga bisa digunakan mungkin kalau lagi di sekitaran rumah, iya enggak? Iya, benar. Terus dari harga berapa nih kira-kira kalau bisa tahu nih mas? Dari 420 juta. Oke, fiturnya apa aja mas yang bisa untuk kita kasih tahu nih ke teman-teman gamers nih. Pintunya keren ya mas ya, kebuka kayak gini ya. Oke, cara bukanya gimana? Mungkin bisa mas bisa demo sambil demo. Keren banget, safety, Bray. Ya. Keren banget ya. Ini keren banget nih. Ini bisa demo kan kita sambil cara buka pintunya gimana? Bisa? Oke. Sep, seperti ini. Slep, oke. Sama juga di sebelah kayak gitu ya. Sebelah juga, dan juga sudah dilengkapi safety-nya dong. Makanya, iya dong. Coba ya. Dong, aku pengen cobain masuk ke dalam gimana boleh, buka boleh, pintunya. Boleh. Buka pintunya gimana? Bukanya? Oh, bukanya tinggal di dalam. Aja. Ini maling masuk dong. Iya, tinggal diangkat aja. Coba. Sup. Oke. Ada bagasinya coba juga ya. Coba ya, Bray, aku mau coba masuk ke dalam ya. Boleh, gimana? Wow. Sim ada gak sim? Wow, enak ya fun ya. Ini kece banget nih, cocok untuk para pengunjung yang pengen keliling-keliling komplek atau jalan-jalan nih pasti langsung ya dilihatin sama seluruh lah. Ini kalau Fani cobain di sini rasanya emang nyaman banget. Ini salah satu bagian terbaik yaitu kalau kita lagi berkendara pastinya juga safety driving. Lalu juga posisinya enak banget. Jadi kalau buat para pengunjung yang pengen coba bisa langsung datang ke booth-nya Runo. Seperti itu. Oke, jadi nih buat pengunjung. Wih keren ya, Wan. Ih keren banget. Otomat bukanya. Ini kece banget. Runo. Ya aku tuh. Si udah. Bapak langsung lihat kan. Boleh ya, Pak? Udah. Bapak mau coba kan? Aduh, silakan Pak, silakan Pak. Ya. Fani nyaman banget ya. Jadi bukan hanya ada booth dari Runo, dari booth First Media dan juga Ultramil. Di sini juga ada teman-teman dari komunitas ya. Yang pastinya meramaikan. Halo teman-teman komunitas, kita bisa untuk sapa-sapa dulu pastinya. Kenalan-kenalan dulu dong. IGL, Indonesia Gaming League. Namanya siapa? Aldrich.
siapa namanya? Oke. Aldridge. Aldridge. Oke, Aldridge dari Indonesia Gaming League. Nah, kalian aktivitinya ada apa aja nih? Untuk challenge mungkin atau mungkin ada games dari IGL apa nih aktivitinya? Kita ada mengadakan turnamen FIFA. Oke. Okay. Mm-hmm. Turnamen FIFA. Hadiahnya prize pool 1,5. Waduh. Waduh, FIFA ya. FIFA. Jadi 1.500. Ya. Wow. Ya, jadi 1 2 3. Oke, juara 1 2 3. Oke, jadi buat kalian ya yang juga pastinya hobi banget main FIFA. Jadi di sini bukan hanya kita menyaksikan dari Free Fire, kalian benar-benar dimanjakan oleh Force Media nih untuk konten acara ini. Boleh ikutan ya? Ya, boleh. Boleh ya? Yang bisa main kerja. Oh iya kerja. Iya masih udah. Aku kan kurang. Juga mau bawa pulang 1,5 loh lumayan. Kasih ke pengunjung. Kasih gratis. Registrasinya gratis. Oke boleh. Jadi buat pengunjung yang mau untuk keterlibatan main game FIFA bisa ke booth-nya dari teman-teman komunitas dari Indonesia Gaming League. Thank you ya. Thank kita you. Bergeser dulu lagi sedikit ke kiri. Bukan hanya ada game FIFA, ada game dari Street Fighter. Nah, oke. Okay. Kita bisa ngobrol Street sama Fighter. Siapa di sini PIC-nya dari Street Fighter? Yang mana? Oke, Mas, ini Mas, bergabung sini dulu kita. Kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Kalo tadi kayaknya Fighter, asik ya. Banget ya. Iya, asik lah. Mas. Tinggal mukul-mukul aja. Namanya kok. Namanya siapa, Mas? Aaron. Aaron, dari ini, mana? Ini, yang punya ini. Oh, yang punya ini. Nah, sini, Mas. Sini, Mas. Boleh di tengah, Mas. Namanya siapa namanya? Bram. Bram. Oke, okay, Mas Bram. Kalau boleh tahu, ini dari komunitas atau benar-benar cuma pure teman-teman dari Street Fighter Games? Ini kita dari Advance Guard. Advance okay. Guard itu adalah memang penggemar game fighting. Okay, semua penggemar. Game fighting. Tekken masuk? Masuk. Mortal Kombat? Masuk. Apalagi ya, zaman aku dulu. Hello Kitty. Tekken, Mortal Kombat, apalagi? Dragon Ball ada. Ah, Dragon Ball, iya. Yeah. Ada? Ada. Dragon Ball ada? Ada. Orang pun datang. Akan kembali. Nah, itu dia. Betua juga ya, 90-an juga ya. Nah, kalian ada fanpage untuk teman-teman yang pengen gabung nggak? Caranya gimana? Ada sosial medianya mungkin? Ada. Jadi langsung aja ke ini, sosial media kita namanya Advance Guard juga. Oke. Okay. Semua kegiatan kita bakal kita upload di situ. Oke, okay, nah. Kalau challenge yang ada, activity yang ada dari Grand Final vs Warriors by Force Media, kalian menyiapkan challenge apa nih? Jadi hari ini kita ada gathering buat komunitas Street Fighter. Oke, okay, ada gatheringnya juga. Jadi kita main terus buat sama teman-teman yang masih main Street Fighter sama. Oke. Okay. Kalau nanti udah mulai tambah rame lagi, kita mungkin bisa adakan mini turnamen. Oh, dapat jadi hadiahnya. Ada. Hadiahnya. Hadiahnya apa tuh? Ucapan terima kasih. Merchandise aduh, yang saya dapat? Siapin. Merchandise. Itu dia. Buat kalian yang mau untuk mendapatkan merchandise dari teman-teman komunitas Advance Guard ya. Yes. Jadi bisa langsung menuju ke booth-nya komunitas ya. Oh. Sambil menunggu berlangsungnya game. Bisa langsung cobain main game dulu di sini. Bener gratis. Banget. Gratis dong. Gratis dong. Mr. Bram, terima kasih. Thank you ya, Mr. Terima kasih, Bram, Mr. Bram. Nah, sekali lagi untuk para pengunjung yang hadir di sini. Betul. Sambil menunggu menjelang laga dari Grand Final. Kalian bisa menikmati ada beberapa permainan di sini, kompetisi. Mulai dari di area community di sini. Dari Indonesia Gaming League. Lalu juga dari Street Fighter gratis. Registrasi. Juga Fania, ya. Pokemon. Hah? Nah, Pokemon. Sini dong teman-teman. Wah. Kita bisa, karena juga Pokemon juga banyak loh teman-teman gamesnya yang sering untuk lomba ya. Bisa kenalan dulu, kakaknya di sini dong, di tengah. Namanya siapa namanya? Pakai mic-nya? Lucky. 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 Oke, okay, Lucky. Ada nama komunitasnya nggak? Komunitasnya Ogre. Oke. Okay. Uh-uh. Dan activity kali ini menyiapkan apa nih? Nama komunitasnya oke. Okay. Ogre. Ogre. Nih, Ogre. Ogre, okay. Your mereka local Ogre. Game store. Betul banget. Nah, kalau di event dari Grand Final vs Warriors, ada menyiapkan ataupun tersedia activity apa aja? Activity-nya apa aja nih kalau di sini? Mungkin mau tutorial bisa nggak? Bisa. Tutorial card, iya kan? Nah, karena kalau biasa kalau Pokemon kan mereka kasih tahu dulu nih buat kalian yang belum tahu. Caranya biasanya belum ada tahu, bisa nanti diajarin dulu. Di sini ya, ada iya, tutorialnya. Bener. Ini sudah, kemarin saya sempat tahu yang untuk Pokemon, yang ekspansi kebangkitan Legend ya? Bener nggak? Masih sedang berlangsung ini ya? Nah, kamu tahu nggak Pokemon? Aku tahu game Pokemon yang waktu itu lagi ngetren banget kan, ya, betul. Lagi hype banget. Dia aja pakai dadu ya mainnya? Iya, pakai dadu terus gimana keliling. Gimana sih cara untuk, gimana sih? Iya, coba kita tutorial coba ada nggak buat tutorial dong. Tutorialnya? Tutorialnya coba, biar dari kita Gadget tahu ya? Nih. Jadi okay. Di sini ada booth dari tutorial Pokemon. Mm-mm.
Kalian kalau yang mau untuk tutorial bisa. Oke, nanti kalau yang mau ikutan tutorial bisa kesini ya. Kebutnya teman-teman dari Ogre. Ogre. Dan pastinya free buat kalian yang mau tanya-tanya ataupun juga mungkin mau transaksi untuk kartnya Pokemon ya. Bisa langsung kesini. Sudah disiapin juga mesin edisinya. Thank you ya. Oke, thank sukses. You, Ogre. Sekarang kita bagi-bagi hadiah dulu. Kita mau bagi-bagi hadiah yes. Nih untuk ini para pengunjung ya yang mau hadiah. Nah, kira-kira siapa yang mau hadiah nih? Pasti semuanya mau hadiah siapa ya. Siapa yang mau voucher dari Pizza Hut? Asik banget nih. Ke voucher. orang tuanya ini, orang tuanya Warriors yang keterlibatan. Boleh. Ya, coba kita kesini dulu. Gimana, nah, Bray? Ibu, halo, balik lagi nih Ibu. Tadi kan Ibu sudah untuk memberikan respon, saya mau kasih voucher Pizza Hut. Mau gak Bu? Ibu mau gak Bu? Voucher Pizza Hut. Voucher Pizza Hut. Nah. Mau dong. Siapa yang gak mau? Aduh. Gampang-gampang aja pertanyaannya Bu ya. Nah ini kan setelah sukses untuk babak final qualifier. First Warriors kita tiba untuk di grand final saat ini ya Bu ya. Nah bisa disebutkan gak untuk tiga kota yang berlangsungnya final qualifier? Tiga aja Bu. Tiga aja? Tiga. Satu. Semarang. Dua. Bandung. Satu lagi. Jabodetabek. Empat. Medan. Lima. Bandung udah. Kota Pahlawan Bu. Kota Pahlawan yang dikenal dengan Kota Pahlawan. 10 November. Ayo. Surabaya. Tanya tiga ibunya borong lima ya. Kalau gitu tadinya saya mau kasih vouchernya cuma dua, tapi saya kasih 10 Bu voucher dari Pizza. Tepuk tangan dulu buat Pizza. 10 voucher. Iya nggak apa-apa. Ibu bawa banyak keluarganya datang ke sini ya Bu ya. Iya banyak boleh. Sekarang lanjut Fania. Sekarang silakan. Aku mau sisi kanan. Ya. Yang bisa jawab pertanyaan dari aku akan dapat voucher untuk makan ya. Iya. Di Pizza Hut. Betul. Siapa yang mau vouchernya? Ini gak ada yang mau tunjuk tangan. Siapa yang mau? Nah tuh ada yang kecil mau tuh. Mau yang kecil ya. Nanti juru bicaranya mamanya gak apa-apa. Oh juru bicaranya mamanya ya. Yaudah kita samperin aja ya. Silakan. Ibu namanya siapa dari mana? Ibu namanya siapa? Ria. Ibu? Ibunya Teddy. Yang mana Teddy? Oh Teddy lagi siap-siap. Oh lagi ya. Siap-siap. Jangan diganggu, Ibu kasihan. Ria. Asalnya ya. Mana Bu? Asalnya Bu? Bandung. Oh dari Bandung. Oh jauh-jauh dari Bandung Bu. Sini Bu, maju ke Ibu, depan sini, Bu. Sini dong, boleh dong. Gak apa-apa Bu, sini. Kenapa? Sini. Masuk TV. Sini Bu. Kemarin nanti boleh halo-halo. Kirim salam mama yang di Bandung. Sini Bu. Nah, jauh-jauh dari Bandung. Orang Bandung ya. Orang Bandung, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Bu sini Bu. Sini. Iya. Ini adiknya juga main Free Fire kamu? Ah. Iya, oh. Suka main. Namanya siapa ini adiknya? Kiran. Bundanya sini dong, ngadepnya ke sana kita Bunda ya. Oke, Bunda, optimis enggak anaknya bisa jadi juara? Pasti. Kenapa? Kalau di rumah sering banget main Free Fire ya? Doa ibu dan bapak, doa restu ibu dan bapak ya. Tapi nama anaknya siapa Bu? Mohon maaf, nama anaknya? Teddy. Warriors-nya namanya Teddy ya. Oke, Teddy biasanya kalau di rumah ibu secara melihat langsung tuh kalau Teddy di rumah biasanya kalau main Free Fire sehari berapa kali Bu? Dia di kamar. Kamarnya ditutup rapat. Jadi ibu gak tahu ya berapa kali dia. Kalau lapar baru keluar. Ya. Biasanya gitu. Oh iya.